PT Toba Pul Lestari TBK bekerja sama dengan Polres Toba Samosir melalui Satlantasnya lakukan sosialisasi tertib berlalu lintas demi keselamatan pada seluruh karyawan perusahaan. Menurut Antoni Pardede, humas perusahaan tersebut, ribuan karyawan yang bekerja sangat penting memahami tertib berlalu lintas untuk menunjang kinerja dalam perusahaan. Antoni juga mengatakan pemahaman dari tertib berlalu lintas sangat diperlukan agar selamat sampai ke perusahaan dalam melakukan pekerjaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tobasa ini memiliki kesamaan dengan peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama dengan PKB, di mana setiap karyawan dilarang dalam pengaruh alkohol dan narkotika saat bekerja. Kasat Lantas Polres Tobasa AKP Selvin Triansih mengatakan sosialisasi keselamatan berlalu lintas ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara. Kasat Lantas juga mengajak untuk seluruh pengendara roda 2 agar menggunakan helm standar serta menghidupkan lampu utama dan mentaati peraturan rambu-rambu berlalu lintas. Menurut Kasat Lantas, dari Januari hingga April 2019 tercatat sebanyak 41 kasus kecelakaan yang terjadi sehingga sangat diperlukan kesadaran dari masyarakat. Untuk kerjasama dengan pihak Polres Tobasa sangat baik, dan dengan adanya sosialisasi ini atau kegiatan ini, manajemen sangat mendukung dan harapannya ke depan untuk tingkat laka lantas ataupun kecelakaan lalu lintas di wilayah komplek khususnya bisa nol ataupun tidak agak. Kesempatan ini saya selalu melakukan aksi dari Polres Tobasa bersama para personil Satlantas Polres Tobasa. Pada kesempatan ini kami bersama PT Toba Pul Lestari sangat mendukung pelaksanaan operasi keselamatan Toba 2019 khususnya Satlantas Polres Tobasa. Adapun target dari operasi tersebut ini yang pertama ada 9. Yang pertama adalah pengguna kendaraan bermotor roda 2 harus menggunakan helm SNI, kemudian dilarang untuk melawan arus. Kemudian pengemudi kendaraan roda 4 harus menggunakan safety belt. Kemudian mengenai tentang muatan barang dan lain sebagainya. Oh, saya sangat berharap bahwasannya tidak hanya dari PT Toba Pul Lestari, semua warga di Tobasa ini ikut mendukung serta pelaksanaan operasi keselamatan guna untuk menciptakan kamsatif carlantas di jalan raya. Di Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.